Huh? Oh. Mana kertasnya? Kebalik. Mana? Balik cing. Tadi ada. Coba lihat. Maaf. Ini ada tulisannya cing. Nggak ada. Aduh, ketutup cing. Ketutup. Di belakangnya cing. Coba sekali lagi. Aduh, enak ada yang nyautin juga cing. Iya. Ada yang mancing juga jadi 3 orang. Iya. Nih ada cing tuh. Oke ada. Awe ketawa jangan kenceng-kenceng ya. Awe mana sih? Lo di belakang. Mana yang batiknya kesempitan lo we? Kayak? Hah? Kayak apa? Kayak baju olahraga. Terima kasih yang sudah pakai batik. Ini artinya mereka semua mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah untuk pakai batik setiap hari Jumat. Pakai batik juga, Cik. Nah, batik kok putih? Motif apa ya? Motifnya polos. Maya. Maya lah tipis-tipis ya. Lu jerawat lu lang lu. Kartu kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dua, ibu dua. Bapak-bapak, ibu-ibu. Lo tulisannya? Itu tuh biar singkat sih nulisin. Bapak-bapak, dua maksudnya bapak-bapak. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Pakai A, bahagia. Gak ada aja. Mana? Ya, lo tulisan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagai. Kegeser. Tak gue panggilin Mama Dede lu. Jangan lah. Banyak yang pakai jilbab nih masalahnya. Iya, perasaan kalau ada panggil jilbab bawaan pengen cium tangan aja. Gak usah emang pakai jilbab, gua ke supermarket ada Mama Lemon Salim. Mama Dede 13 tahun. Terus cium. Alhamdulillah selama 13 tahun sama Mama Dede ada imbasnya lah. Ada perubahan ya. Sekarang Mama Dede jadi jarang sholat subuh. Mama Dede yang berpengaruh. Kucingnya dong yang berpengaruh. Besar Bapak R. Oki Satria S.E.M.M. dan Ibu Fenty Surayanti serta keluarga besar Bapak Haji Pausi Batubara dan Ibu Haja Rohma Lubis yang kami sebutkan namanya harap berdiri. Enggak. Jadi bukan acara Fenty Gendry. Iya. Serius banget lagi ya. Iya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari diri yang satu. Kemudian Allah menciptakan baginya pasangan. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Pertanyaannya di surat apa? Kan 13 tahun sama Mama Dede. Masa masih gak hafal? Kayaknya ini arti surat nih dibikinnya nih. Iya. WO nya gak mau ribet, udah gue artiin aja suratnya. Oh itu dibikinin? Kirain bikin sendiri lo cing. Lulusan UI sambutan dibikinin. Jangan ngomong-ngomong UI. Kenapa sih? Gak enak gue masuk 89 keluar 96. Lama mana cing kuliah? Bukan karena goblok, masuk UI susah, ngapain keluar buru-buru. Iya, ada yang usah-usah perlu. Habis ngejok nengok. Saya minta pengakuan. Ayo minta persetujuan dan pengakuan. Minta pengakuan. Mbak yang lagi hamil boleh bilang amit-amit ya. Dari tadi ngusap-ngusap perut aja. Dia. Aduh. Cuk pesta pora gue dong lo udah. Lagi sebutan minta pesta pora. Ya apa-apa. Puji syukur kita ucapkan atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hanya dapat mendoakan semoga semua itu dinilai sebagai amal kebaikan dan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami juga mohon maaf kepada hadirin semuanya jika dalam
kehadiran Bapak Ibu masih terdapat kekurangan dan ada hal-hal yang tidak berkenan. Sebelum ditutup, saya ingin mengajak semua yang hadir sini untuk mendoakan kepada kedua mempelai. Doa ini sering kita dengar karena doa ini juga udah jadi lagu. Padahal doa ini adalah doa yang diucapkan oleh Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, setiap beliau menghadiri pernikahan dari sahabat-sahabatnya. Saya yakin kalian sudah hafal semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang adanya barakallah gitu-gitu tuh, tahu ya. Nah, itu adalah doa ya. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita bisa bareng-bareng mengulangi yang saya sebutkan ya. Barakallahu laka. Barakallahu laka. Wa baraka alaika. Wa baraka alaika. Wa jama'a. Wa jama'a. Bainakuma. Bainakuma. Fi khair. Fi khair. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Anak kecil, pulang saja. Habis itu tapi bohong. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Tapi bohong. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Cinta dari Ulfa atau mempelai wanita kita.
pada sore hari ini. Dah pas dia nanti di. Baiklah hari ini pernikahan akhirnya ibadah dan setiap ibadah bermuara pada. Persembahan dari kedua mempelai, coba sekali lagi tangannya ke atas dong buat Aji sama Ulfa. Hitungan kira-kira siapa yang bakal dapetin. Satu, dua, tiga. Oh,